Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadhan syahr siyam. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin sekalian, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang dimana di dalamnya terdapat berbagai macam kebaikan yang dikhususkan oleh Allah untuk kita. Dituangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun. Iftaradallahu alaikum siyama. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin." Fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Yang artinya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang mana di dalamnya terdapat keberkahan. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Pintu-pintu surga dibuka padanya. Pintu-pintu neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu, diikat. Di dalamnya terdapat malam yang lebih indah daripada 1000 bulan. Barang siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia telah dihalangi. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis ini dinyatakan bahwasanya hendaknya kita bergembira atas kedatangan bulan suci Ramadan, bulan yang mana di dalamnya terdapat malam yang lebih indah dibanding dengan 1000 bulan, bulan yang di dalamnya terdapat keadaan di mana setan-setan dibelenggu, pintu neraka ditutup, semua kebaikan-kebaikan akan mengalir. Hadirin rahimakumullah, kita hendaknya bergembiralah atas datangnya bulan suci Ramadan kepada kita. Mengapa kita harus senang dengan kedatangannya Ramadan? Dalam hadis yang tertera di tadi, dijelaskan bahwasanya bulan Ramadan terdapat malam yang lebih indah dibanding dengan 1000 bulan. Pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berkhutbah di atas mimbar. Lalu sebelum beliau berkhutbah, beliau berhenti sejenak sambil mengucapkan amin 3 kali. Amin. 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 Lalu setelah berkhutbah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabatnya, "Alama amanta ya Rasulullah? Atas apa engkau amin ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Pada saat aku naik mimbar, Jibril mendatangiku." Lalu dia berkata, "Tersungkurlah orang-orang yang hidup di dunia dan masih ada kedua orang tuanya, tapi tidak menyebabkan ia masuk ke dalam surga." Maka aku mengatakan amin. Yang kedua, "Tersungkurlah orang-orang yang berlalu bulan Ramadan tapi dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka aku mengatakan amin. Dan yang terakhir, "Tersungkurlah orang-orang yang jika disebutkan namaku, dia tidak bersolawat." Maka aku mengatakan amin. Hadirin rahimakumullah, hendaknya kita bergembira atas datangnya bulan suci Ramadan. Sebagaimana dalam hadis, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran." Barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya masuk neraka. Hadirin rahimakumullah, marilah kita bergembira menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Karena barang siapa yang bergembira menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, maka diharamkannya jasadnya dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.